Sementara itu pemirsa, patroli gabungan dari Lanal Dumai dan juga Lantamal 1 menggagalkan upaya penyelundupan 13 kg sabu dari Malaysia senilai 9 miliar rupiah di perairan Rupat Kabupaten Bengkalis Riau. Dua orang kurir yang juga merupakan pemilik kapal berhasil ditangkap, sedangkan pemilik barang kabur ke hutan bakau. Dua kurir narkoba berinisial HS 36 tahun dan LP 46 tahun ini tidak berkutik saat tertangkap tangan mencoba menyelundupkan sabu seberat 13 kg di perairan Rupat Bengkalis Riau. Namun sayang dua orang pemilik sabu kabur ke dalam hutan bakau. HS dan LP mengaku hanya sebagai kurir untuk membawa sabu dari Malaysia masuk ke Indonesia. Keduanya sempat menghanyutkan barang bukti sabu ke laut namun berhasil digagalkan petugas. Dalam penangkapan ini, petugas juga sempat kesulitan karena pelaku lari dan masuk ke perbatasan Malaysia. Namun dengan kesigapan Lanal Dumai, akhirnya pelaku berhasil ditangkap di perairan Pulau Rupat Bengkalis Riau. Ini ditangkap di daerah perairan muara Sungai Majid Bangsal, Bangsal Aceh, Kota Dumai. Selanjutnya barang bukti dan kedua tersangka diserahkan ke BNN Provinsi Riau guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Dumai Riau, Dedi Iswandi, iNews melaporkan.